Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Yang Ilyas. Dan kali ini teman-teman ya, kita mau update lagi promo, update lagi paket-paket kredit ya. Dan update lagi apa? Harga kali ini. Terutama ini Semarak Kemerdekaan. Jadi kita kasih voucher aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian beli atau pesan mobil yang ada di samping saya teman-teman. Ini ada Ayla yang tipe paling tertinggi. Dan ini ada Sigra yang bisa dibilang juga tipe yang paling tertinggi. Ini tipe R-nya yang ADS dan ini tipe yang R biasanya. Selisih harganya pun nggak jauh beda banget teman-teman ya. Jadi tinggal gimana teman-teman aja. Kalau kalian yang suka yang dua baris, tampil di sering pakai gitu ya, mobilitasnya di perkotaan, contohnya pakai ini. Tapi kalau kalian mau yang penumpang lebih banyak, seven seater, tentunya kalian bisa pakai Sigra teman-teman. Nah, kita akan ulas dua mobil ini. Saya kasih promo yang paling the best, jadi tonton terus videonya Yang Ilyas. Lanjut pak. Nah oke teman-teman, kita akan bahas satu per satu ya teman-teman ya, dari tipe Sigra yang R ini. Ini tipe Sigra R manual. Warnanya juga cakep banget, warna bronze. Ini perpaduan antara warna grey dan warna coklat gitu ya teman-teman ya. Jadi estimasinya ini cakep banget. Ini tipe R teman-teman, harga on the roadnya sekitar 166 jutaan. Tapi kalau kalian ambil cash, kalian cuma bayar di 150 jutaan aja teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang mobil paling termurah. Pajaknya juga murah, cuma 2 jutaan. Jadi pas banget ya teman-teman ya. Perawatannya juga oke banget, sangat-sangat murah, biaya servisnya juga murah. Apalagi kalau kalian ambil mobil ini baru gitu teman-teman ya, kalian bisa banyak banget dapat free jasa servis sampai 60.000 km. Kemudian banyak diskon oli dan lain-lain. Tentunya mobil Sigra R ini dibekali dengan mesin 1200cc dan gak kaleng-kaleng tarikannya, mau ditanjakan ini juga oke banget teman-teman. Banyak di video saya, kalian scroll-scroll aja, itu banyak banget. Saya pakai Sigra untuk test drive di tanjakan dan jalan-jalan yang agak berbatu ya teman-teman ya. Oke, ini Sigra dengan updatean per Agustus di promo kemerdekaan ini teman-teman ya. Ini kita masih tetap ada paket yang paling termurah. Tapi sebelum kita bahas paketnya teman-teman, kita sedikit mengulas dulu teman-teman ya. Untuk yang tipe R ini, kalian bisa cek ini sudah facelift, beda dengan tipe-tipe yang sebelumnya. Dan ini sudah tampilannya udah oke banget, ada garis chrome mengapit dari si logonya itu teman-teman, ini juga sudah full LED. Dan untuk tipe R sendiri memang sensor depannya nggak ada kecuali tipe yang R Deluxe-nya, tapi ini juga udah oke banget. Walaupun bahannya memang masih fiber seperti ini teman-teman ya, tapi ini agar lebih mudah untuk misalkan terjadi lecet atau bempernya penyok, lebih enak lagi buat benerinnya nih teman-teman ya. Ini motifnya dope, ini glossy, dan semuanya full warna bronze teman-teman ya. Oke, dan untuk peleknya sendiri ini sudah ring 14, sudah two-tone dengan dua warna juga. Jadi motifnya adalah seperti warna silver chrome dan ini seperti warna black, glossy-nya warna hitam teman-teman. Dan ini juga lumayan dengan ring 14 dengan ban 65/32, 175/65. Ini harga bannya aja murah banget teman-teman ya. Kalau misalkan kalian maintenance-nya mau ganti ban, ini juga murah banget. Paling sekitar 500-an aja kalian bisa dapat ban yang baru. Jadi bisa harga ban motor ini ya. Motor-motor matic ya teman-teman ya. Jadi perawatan sangat murah banget. Ini kakinya juga walaupun ini pakai perkeong, tapi ini udah enak banget. Dan untuk keseluruhan rangkanya ini sudah monokok ya teman-teman ya, jadi sangat ringan. Dan tentunya agar beban dari si mobil ini terasa lebih ringan, tentunya jadi lebih irit teman-teman ya. Ini ada motif-motif hitam seperti ini. Dan untuk Sigra sendiri memang banyak beberapa tipenya teman-teman ya. Ada yang paling murah banget itu Sigra tipe D, itu 1000cc, tipe M juga 1000cc. Jadi ada beberapa spek-speknya yang kalian bisa ambil opsi pilih yang mana. Kalau misalkan kalian mau yang tampilannya lebih oke dan lebih sporty, kalian bisa pakai yang tipe R-nya teman-teman. Dan karena ini kategorinya LCGC teman-teman ya, di dua mobil yang kita review ini,
Nah ini jadi jauh lebih murah di pajaknya teman-teman, cuma 2 jutaan aja. Jadi nggak per hari itu berapa aja teman-teman ya, dikali 360 hari, karena kalian bayar pajaknya per tahun. Kalau mobil-mobil yang di atas 1.500 cc bayar pajaknya sudah 3-4 jutaan lebih. Nah itu agak sedikit menguras kantong, tapi kalau untuk Sigra ini pas banget teman-teman. Untuk kalian yang tampilnya lebih sporty, kegunaannya juga lebih banyak, misalkan usaha angkut-angkut catering, ini juga bisa banget, angkut-angkut karyawan, anak sekolah, karena ini joknya atau ini ada 3 baris teman-teman ya, dari 7 penumpang ya. Sambil usaha, sambil pakai sehari-hari, ini enak banget, cocok banget pokoknya lah, ini untuk teman-teman ya. Dan langsung aja kita kasih harganya yang paling termurah di Sigra ini teman-teman ya, kita kasih DP dimulai di 2 jutaan aja teman-teman ya, itu untuk tipe yang D nya. Dan untuk tipe yang ininya kita kasih di 7-10 jutaan tergantung dari datanya teman-teman juga. Kalau misalkan data teman-teman misalkan pernah ada histori kredit, baik itu pernah ambil mobil sebelumnya atau kalian pernah pengajuan KUR atau apa histori kreditnya KPR misalnya BTN, nah itu biasanya jadi jauh lebih cepat approve-nya, atau bahkan kalian bisa instant approval. Tapi kalau kalian nggak ada histori kredit seperti itu, minimal kalian ada histori kredit motor gitu ya, dan kreditnya tuh lancar gitu teman-teman ya. Jadi itu juga bisa gampang banget untuk prosesnya. Kalian bisa pakai DP dari mulai di 2 jutaan. Dan kabar baiknya, untuk Sigra sendiri sekarang udah tersedia cicilan yang sampai tenor 8 tahun, itu cuma 1,9 jutaan untuk tipe yang paling bawahnya. Dan untuk tipe yang ini bisa diangkat cuma sekitar 2 jutaan kecil aja teman-teman ya. Nanti untuk paket kreditnya bisa saya taruh di link deskripsi atau saya taruh di video teman-teman ya. Bisa dibilang nih tipe Ayla yang paling oke dan yang paling stylish ya, karena ada ADS, Astra DS Stylish teman-teman. Bisa dibilang tipe yang paling tertingginya, ada manual, ada matic juga. Dan ini mesinnya dengan 1200cc, goda mesinnya seperti goda mesinnya Rocky teman-teman. Jadi ini bisa dibilang tarikannya, bawaannya mau ngebut aja nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai harian juga oke. Dan yang mau tampil sporty dan enak buat anak muda gitu ya, kalian bisa pakai yang Ayla tipe ini juga sih teman-teman ya. Kita lihat, ini perpaduannya udah facelift banget. Ini lampunya juga sudah smoke headlamp, ada lampu DRL-nya juga, walaupun memang nggak ada lampu fog lamp ya untuk Ayla yang sekarang teman-teman ya. OTR-nya mirip-mirip nih sama si Sigra ya. Ini hampir 160-an juga, tapi mesinnya 1200, punya mesinnya si Rocky. Jadi agak berbeda nih kode mesinnya dengan si Sigra teman-teman ya. Dan dia juga sama, tersedia dari dua tipe mesin, 1000cc dan 1200cc. Kalau yang paling termurah, itu tipe yang M-nya teman-teman ya. Saya pernah kasih tahu tipe M, saya pernah review juga, kalian bisa cek juga di videonya. Itu memang standar banget, walaupun bodinya sama seperti ini. Kalau mau tampil oke, di tipe yang M aja juga bisa banget. Kalian mungkin bisa modifikasi lah sedikit lah untuk si tipe yang 1000cc-nya. Kemudian dari tipe X, ada lagi di tipe R-nya yang 1200cc. Dan yang paling tertinggi adalah tipe yang ADS. Jadi kalau udah ada embel-embel ADS, bisa dibilang nih, cakep banget teman-teman ya, dari segi tampilannya aja. Dan ADS tersendiri, itu ada yang 1000cc-nya, tipe X, dan ada tipe yang 1200-nya, teman-teman. Dan ini warna putih, pas banget untuk kalian yang antar jemput anak sekolah, kemudian buat sehari-hari belanja gitu ya, teman-teman ya. Ini pasti oke banget. Dan pas banget untuk gang-gang yang kecil juga oke banget. Dan tentunya bensinnya ini teman-teman sangat irit ini. Sangat irit teman-teman. Kita langsung aja buka di promo kemerdekaan ini teman-teman. Ini kita kasih DP berapa? Ini juga sama teman-teman. Kita kasih DP mulai segini aja ya. Gak usah mahal-mahal. 2 jutaan aja kalian udah bisa dapat tipe yang M-nya. Dan kalau mau yang tipe ininya teman-teman ya, itu kalian bisa siapin aja budget di range 10 sampai 15 jutaan aja. Bisa kurang nggak, Mas Anggi? Oh, bisa banget. Bisa kita kurangin. Kalian bisa hubungin aja di WA atau nomor yang ada di bawah ini, teman-teman. Ini proses juga sama. Sama kayak Sigra ya. Kalau misalkan kalian ada histori kredit di BTN, di KUR, kartu kredit misalkan, itu lebih enak lagi prosesnya, bisa auto-approve sekarang, teman-teman. Nah, jadi, teman-teman, kalau misalkan kalian mau nambah lagi unit, atau kan untuk jadi mobil pertama, ini cocok banget, si Ayla-nya ini, teman-teman, ya. Karena udah pasti pas banget nih. Misalkan kalau mobil kedua biasanya buat anak ini ya, kuliah ya biasanya ya. Nah, bisa pakai ini, atau untuk kalian yang misalkan baru aja, misalkan merit, baru punya anak satu, bisa juga pakai yang ini teman-teman. Dan untuk prosesnya
Misalkan teman-teman mau trade-in juga bisa banget, kalian yang mau tukar tambah dengan mobil yang lamanya, atau ada motor juga bisa lah, kita tukar tambah lah, kita jadiin aja DP buat ini teman-teman ya. Jadi misalkan kalian mau trade-in, udah rewel mobilnya, mobil lamanya udah rewel dan udah boros juga, karena mobil tahun sekarang sama tahun yang dulu-dulu tuh pasti beda banget teman-teman ya. Kalau sekarang tuh udah pasti irit banget, udah ejection banget teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah kita review dua-duanya teman-teman ya, dan promo serta apalagi tadi harga perupdateannya teman-teman ya. Ini dua-duanya bisa 2 jutaan, angsuran juga bisa di 2 jutaan teman-teman ya. Kalau kalian mau yang lebih pilih yang 2 baris, kalian bisa pakai yang ini. Kalau kalian mau yang lebih banyak penumpang ya, bisa buat usaha juga, naruh banyak barang di belakangnya, di bagasinya, kalian bisa pakai si Sigra teman-teman ya. Dua-duanya ini merupakan mobil yang paling terfavorit tentunya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian punya hitungan yang lain, mau coba dihitungin simulasinya, misalkan ada DP-nya berapa, kemudian mau dibikin apa lagi, akad kreditnya syariah, cash bertahap juga bisa kok teman-teman ya. Kita cover juga kok area Jabodetabek dan sekitarnya sih teman-teman. Pokoknya kita kasih yang paling termurah. Untuk persyaratannya tadi udah saya kasih tahu teman-teman ya. Kalau kalian dari story kredit itu biasanya lebih cepat untuk prosesnya. Ini bisa kita bantuin, mau kalian mau usaha, kalian mau kerja dengan misalkan ada kendala di gajinya yang di bawah UMR misalkan. Tapi kalian ada usaha kecil-kecilan, nah itu juga bisa banget, bisa kita bantu prosesnya teman-teman. Untuk lokasi dealer kita ini ada di Asri Doria Sumatista, Jalan Otista 3 Raya nomor 1, Akura Bujarjina, Kabupaten Jakarta Timur. Kalian chat aja, kita kasih promo di hari kemerdekaan ini teman-teman ya, di bulan kemerdekaan ini kita kasih yang paling the best. Oke, kita ketemu lagi sama Angilias di next video. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.